Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cutsipa. Nah, Sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cutsipa, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat acting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cutsipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Haris Priza dan juga Cutsipa yang dimana kini bikin geger dan menggemparkan sejagat raya dengan pengakuannya yang begitu mengejutkan. Nah, Sobat Mimin, namun tentunya sebelum melanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkap dan juga dijelaskan secara langsung, dengan apa yang terjadi saat ini sedikit kesal, Cutsipa pun mengungkapkan segala sesuatunya lewat klarifikasi yang dilakukan oleh Cutsipa. Pengakuan yang begitu mengejutkan pun ketika para fans dan juga para netizen menghebohkan soal Haris Priza yang bernyanyi lagu bersama dengan Lesti Kejora tertuju untuknya. Hingga tentunya kali ini dengan penuh nada kesal, Cutsipa mengungkapkan kalau itu semua tidak benar katanya, guys. Cutsipa dan juga Haris Priza memang dekat, namun tidak lebih dari itu, ungkap dari Cutsipa. Nah, dengan pengakuan Cutsipa yang seperti itu, kita pun tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi ya, guys. Karena Cutsipa dan juga Haris Priza memiliki privasi sendiri dan tidak mau dipublikasikan. Dan itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Kurang lebihnya Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.